Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada dan kalian yang mengatakan bahwa melawan pemerintah merupakan sebuah solusi dalam kehidupan, demi Allah. Di belakang kita ada Gua Sur, Bukit Sur di mana Rasulullah pernah bersembunyi di kejaran kafir Quraisy. Kalau seandainya melawan pemerintah merupakan sebuah kebaikan, demi Allah, Rasul pertontonkan melawan Abu Lahab dan Abu Jahal saat itu. Tapi tidak. Sampainya dakwah kepada masyarakat sehingga mereka benar dengan agama merupakan sebuah solusi. Ketika kita bicara jihad nantinya, tidak ada jihad dalam Islam kecuali membenarkan agama kita. Bagaimana kita mau berjihad kalau kesyirikan masih kita lakukan? Bagaimana kita berbicara jihad kalau kezaliman masih kita lakukan? Demi Allah, dirwatus sanamihi al jihadu fis sabilillah. Puncaknya agama adalah jihad. Gapai puncak dengan kemuliaan. Rapikan agama kita, Allah muliakan kita insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.